Halo Bunda, welcome back di channel Luiston underscore Monja 69. Hari ini kita konten yang beda. Konten beda apa? Ini kemarin kan aku bikin status di WA, ada beberapa yang bilang, Bang, coba kontenin topinya beberapa ya, topi pantai, ada yang minta bucket. Sekarang kita realisasikan requestannya Bunda ya. Barangkali ada yang cocok. Ini harga bersahabat, ini dari Bal juga ya, dari Korea jauh Bunda. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Oke, kita mulai dari... Jadi aku harus dicoba ya Bunda ya, topi aku harus dilepas nih. Ini namanya Laken ya Bunda ya, tuh. Ini cantik tuh. Oh, kayak orang Meksiko ya Bunda pakai ini ya. Ini aku kasih harganya pukul rata aja Bunda ya. Yang lakennya ini aku kasih di... Tuh berapa ya? Bingung harganya Bunda, soal ini bal topi mahal juga ya. Kirain murah, ternyata mahal juga, hampir sama kayak bal tas Bunda. Nih, ini buat cewek cowok bisa, tapi lebih ke untuk bunda-bundanya. Sini aku pilih yang untuk yang cewek-ceweknya ya. Ini aku kasih di harga 50 aja Bunda ya. Kita pukul rata aja lah sama tas yang pantai. Nanti yang pantainya aku kasih di sama aja. Nih Bunda ya, kalau untuk size-nya ini all size. Ini aku pilih semua yang all size ya. Ini kalau mau 50. Nah ini karena topi hampir mirip-mirip, Bunda screenshotannya harus cocok ya. Kalau mau kayak kalau tas bisa Bunda bilang, Bang aku mau sisle yang warna biru. Kalau topi kan ini aku nggak sebutin brand, tapi screenshotannya harus pas. Seperti ini Bunda screenshot baru kirim ke WhatsApp. Nanti aku nyarinya malas banyak. Ini kurang lebih aku jembreng ada di 50 pieces ya. Nih semua kondisinya aman. Kalau ini untuk nyantai-nyantai ya kan, jalan-jalan ke mall juga oke. Ini kalau mau di 50.000 ya Bunda ya. Oke, kita lanjut, kita laken dulu nanti bucket baru pantai. Nih. Cantik kalau ini yang polos ya. Polos. Kalau ini agak kecil nih, agak kecil di kepalaku. Kalau yang ini tadi pas banget. Nih. Tuh. Semua kalau kondisinya aman ya Bunda, ini udah aku pilih sebelum aku jembreng tadi. Sama aku kasih ini harganya di 50 all item 50.000 ya. Ini warnanya ke coklat tua, dark brown ya. Nah, tapi kalau ambil banyak boleh lah kita kasih harga, Bang saya satu keluarga mau pakai yang kayak gitu boleh, nanti harganya bisa kita diskon lagi. Kita bicarain di balik layar ya Bunda. Tuh, semua masih cantik pokoknya ya. Nyampe ke tempat tinggal dipakai juga. Oke. Nih, sama ini juga di 50.000. Nah, ini lucu nih. Untuk mentel-mentel Bunda tuh Agatha tuh ada brandnya. Ini padahal aku nggak sebut-sebutin brandnya ya. Agatha. Tuh. Ini dia masih. Duh, aku kok jadi cantik pakai ini Bunda ya. Tuh. Semua kondisi aman ya. Ini yang aku jembreng untuk bunda-bundanya. Apalagi nanti mau musim liburan ya kan. Ke pantai ada, untuk santai jalan-jalan ada. Ke Candi Borobudur juga pakai ini biar nggak panas ya. Sama ini agatanya juga di 50.000. Semua cantik-cantik ada teksnya. Oh. Ini sama aku bilang aja harganya all item, jadi aku nggak sebutin harganya, cuman aku jembreng model topinya saja ya. Ini yang ada bisa dibesar kecilin ya, ada setelannya. Ini sama di 50. Ini yang warna hitam, barangkali mau warna hitam ya, setelan laken. Wih cantik ya yang warna hitamnya ya, kayak Princess hari ini pakai ini Bunda. Nih sama di 50. Jangan lupa screenshotannya pas aku pakai screenshot ya. Soalnya ini topinya agak sama-sama modelnya. Nanti susah nyarinya. Tuh apalagi warna yang kayak gini banyak banget yang sama. Duh lucu-lucu ya. Bunda dengan harga 50.000 dapat topi cantik dari Bal. Ini aku baru mandi, Bunda masih basah rambutnya ya. Semua aman. Termasuk aman-aman. Ini kita perdana ngontenin topi. Jadi aku untuk
jembreng-jembrengnya masih bingung, tapi tadi nanya ke yang sudah lama main topi, ini all size. Jadi untuk ukurannya semua masuk, kecuali kepala bayi ya. Kalau untuk dewasa dia semua masuk. Kan soalnya ada yang pakai topi gini ya Bunda ya, ada yang gini doang. Ada yang harus masuk sama kepalanya. Ada yang matanya juga ketutup ya. Tuh. Cantik ya. Semuanya masih aman. Oke. Jangan lupa screenshotannya harus jelas. Oh. Kalau ini agak kecil nih ukurannya nih. Beda ya tuh di kepala aku ini untuk kecil, okay. Agak kecil ya. Tuh. Ada pita-pitanya. Nah. Ini yang ada list merahnya. Cantik-cantik sih Bunda ya. Ini mah tinggal dirapiin aja. Tuh. Cantik-cantik lakennya. Tuh. Cantik. Oke. Duh, ini lucu lagi nih. Cakep ya. Semuanya masih cantik soalnya ini udah aku pilihin ya. Tuh. Peter Grimm. Semua rata-rata brand Bunda ya. Cantik kan? Warnanya gini krem ya. Ini ada talinya Bunda. Ini ada talinya. Juga cantik nih. Wah, ini aku pakai aja yang cantik Bunda, tapi ini mah untuk bunda-bundanya ya. Kok lucu-lucu ya saya pakai tas cewek ini ya, pakai topi cewek. Ya. Nah, ini untuk paketnya sudah. Kalau ada yang cocok di screenshot ya. Itu tadi laken, ini untuk bucket ya. Ini untuk bucket. Untuk bucket. Tuh. Ya, ada talinya, talinya bisa di-style ya. Masih cantik ini yang bahan kanvas, bahan kanvas. Butuh mandi aja ya, butuh mandi aja. Soalnya alangkah baiknya ya Bunda, ntar kayak agak silau ya. Nah, aman ya. Tuh. Ini yang model bucket. Oke. Sama semua harganya sama ya. Ini bucket hitam. Kayak Tompi ya pakai ini ya Bunda. Bucket warna hitam. Semua pokoknya ini udah aku pilih, semua layak pakai. Nggak ada yang minus-minus sobek, nggak ada. Ini semua yang layak pakai. Ini dari balnya. Nanti habis konten ini aku tunjukin bahwa ada bal topi itu ada ya. Nanti. Ini makainya gimana ya? Gini ya Bunda pakainya. Nah, ini. Ah. Oke. Okay. Pokoknya screenshot saja kalau ada yang cocok. Tuh. Ini all size. Nah, gini ya. Tetap aja Bunda ya. Hidupin aja lagi. Ini warnanya warna krem ya, ini warna krem. Nanti pantainya cantik-cantik lagi. Tuh. Aduh lucu-lucu ya. Tuh. Lucu-lucu. Ah, ini mah cantik . Nih Bunda ya. Cantik-cantik banget bucketnya. Ini yang warna hitam. Sama pokoknya all size. Ini ada kembarannya, barangkali Bunda mau couple sama temennya ya. Kalau enggak sama suami boleh. Soalnya dipakai cowok juga oke. Oke ya. Untuk bucket. Lucu-lucu ini bucketnya. Lion International nih. Tuh lucu ya. Ini yang bahannya baldu ya, bahan baldu.
Ini yang warna krem lagi. Kalau warna krem aku pakai bed light ya bunda ya. Tapi ini aman sih semuanya. Semuanya aman. Tuh, ini catur-catur. Motif catur-catur. Bahan kain. Ini Arnaldo Bassini. Bahan jeans. Arnaldo Bassini. Wow. Cantik. Ini ada talinya nih. Ada talinya. Brandnya dari North Cape. Cantik ya. Warna oranye. Warna hitam. Ini bahan nilon ya, bahan nilon. Bahan nilon ya, Bunda. Lucu-lucu ya kalau baket-baket cewek ini ya. Tuh. Kalau ini mah kayak Pak Tarno ya, Bunda ya tuh. Gimana makainya gini kayaknya. Tuh. Kalau ini agak lebih ke topi pesulap nih. Roman Sport. Nah, ini untuk pantainya. Pantainya Cetar. Tuh. Pantai cantik-cantik ya. Ini Bunda Bali. Cantik-cantik. Cantik-cantik Bunda. Jual di pantai ya kan. Tuh. Pakai Sarini. Ini gede ya. Ini gede ya. Gede. Gede. Ya. Ren Hari Mason tuh. Cantik-cantik. Nih Bunda. Topi-topi pantainya cantik-cantik. Harganya kita samakan saja. Semua full tech, full tech. Oh. Cantik-cantik banget ya. Oh, Bunda. Nanti kalau ada yang ditanyakan boleh ya Bunda, soalnya ini aku baru perdana ngontenin untuk topi Bang. Apa segala macamnya boleh ditanyakan, barangkali Bunda lebih paham di pertopian ya. Tapi kalau ini aku tanya tadi, ini yang all size semua ya. All size. Nih. Untuk gerak santai, jalan santai bisa biar enggak kepanasan ya. Army. Army. Tepi pantai. Untuk pramuka ya, gerak jalan biar enggak panas. Tuh ada setelannya, semua ada setelannya. Jangan lupa kalau ada yang cocok jangan tanyain, "Bang, aku mau yang krem." Enggak akan aku balas WA-nya ya, Bunda ya. Soalnya kremnya ini lebih dari 20 biji. Harus sesuai screenshotan. Tuh, warna putih cantik pita. Ini mah dipakai ke pesta juga bisa, Bunda ya. Tuh. Pakai pesta cantik. Agak bad light ya Bunda ya. Cantik-cantik tuh tas pantainya. Kalau ada yang mau borong boleh langsung ke rumah kita aja Bunda ya. Bang, aku mau ambil banyak, langsung silakan. Lucu-lucu. Lucu-lucu. Tuh. Ini yang pantai-pantai ya. Yang pantai-pantai. Jangan lupa kalau ada yang cocok di screenshot langsung aja Bunda. Soalnya aku gak jembreng-jembreng sudut-sudut ya. Pokoknya ini udah aku pilih. Semuanya yang masih aman. Layak pakai. Tuh. Ini kayak model apa ya? Kupu-kupu ya? Ini model apa Bunda? Tapi kok kayak ini nih kalau diginiin mah ya? Kayak Pangeran Arab.
Tuh. Dedek enggak sopan omongan. Yang mana sih? Oh ini mah makanya gini mungkin Bunda ya. Gini tuh belakang. Aku tadi makanya salah gini mah kayak jadi kayak pangeran Arab. Tuh. Cantik-cantik rajutnya ini ada talinya ya. Tuh, ada talinya. Oh ini kayak koboi. Nah ini juga pakainya yang pendek di belakang ya Bunda. Ngajarin sih, padahal. Oh ini mah ada minus ya Bunda. Ada minus ya, ini mah jangan kalau ada minus, oke? Okay? Tuh cantik tuh, masih rapi banget. Ada talinya juga. Ada, cantik-cantik banget. Warna pink, warna pink. Warna putih, putih tulang ini ya, cantik. Ini putih tulang ya karena cahaya aja tuh, cantik tuh. Kalau aku pakai ya gini, aku contohin pakainya aja ya Bunda ya. Sama, ini yang warna navy. Oh cantik cantik. Nggak usah pakai payung lagi Bunda ya, kalau pakai topi-topi gini mah ya, nggak perlu payung lagi tuh. Udah ketutupan semua, gendong anak juga, anak bisa ketutup pakai ini. Tuh. Nah, pitanya mah di samping biasanya ya. Ini bahan rajut, bahan rajut. Lucu banget. Nyanyi lagu pantai. Cantik-cantik. Ah, cantik-cantik. Cantik-cantik ya. Nah, aku cobain pokoknya semua kepala aku Bunda ya. Black Rifle tuh. Pada brand-brand lu. Banyak brand-brandnya. Cantik ya. Tuh. Ini ada talinya ya, ada talinya. Ada talinya. Rajut lagi. Cantik. Ini pitanya pakai di belakang. Ya. Cantik-cantik ini Bunda. Nih. Model yang begini ya. Ini bagian depan, ini bagian belakang. Begini aja aku jemberengnya. Nah ini belakangnya, ini depannya. Nah gini ya Bunda. Set. Aduh, ini mah mental-mental ya. Princess-princess. Aktif outdoor. Oh, ini outdoor ya Bunda ya, kalau mau naik gunung. Kalau mau hiking ya. Outdoor-outdoor nih, yang bahan-bahan nilon. Kalau ini mau, kalau mau dansa. Kalau mau dansa, pakai ini ya kan. Tuh sama juga bisa pakai ke. Oh ini mah cantik banget pakai ke pantai Bunda. Sama saya 10 deh. Cantik banget ini mah dipakai ke pantai tuh. Tuh. Cantik banget dipakai ke pantai, warna juga cantik banget. Nih. Ini depannya, ini belakangnya. Oke. Aduh, cantik. Ini Bunda Wiwik cantik pakai-pakai gini Bunda. Bundaku. Ah, warna oranye. Ini untuk outdoor ya, ini yang outdoor. Outdoor yang mau hiking. Yang mau hiking brandnya wow. Nih. Ya. Warna pink. Bad light dia warna pinknya. Warna pink. Bunga-bunga. Bunga-bunga ini rajut. Ini depannya, ini belakangnya. Oke. Okay. Cantik ya, Bunda.
Grand Prospect warna ungu. Ini bisa style ya. Ya, gabung sama bucket, ada bucket lagi cantik. Oke, manggil. Pas bawa mobil tadi. Warna hijau. Warna hijau dalamnya bunga-bunga ya. Ini batik. Ini yang ada motif bunga-bunganya. Motif bunga-bunga ya. Bad luck deh, Bunda. Nah. Ini brand Ele. Ele ya, rajut warna krem. Semua sudah Ele, rajut krem. Ding. Nih. Setelan belakang. Warna putihnya cantik nih ya. Bad like deh, Bunda. Nah, ini putih itu. Pantai krem, ada list-list motif. Ada list-list motifnya ya. Udah mau habis nih, Bunda ya. Ini aku kurang lebih jembreng ada 80 pieces lah, Bunda. Banyak yang lucu-lucu. Louis Castle. Ini kalau di tas brand mahal nih, Bunda. Louis Castle yang gambarnya gogog panjang ya. Bahan nilon. Bonafit. Okay. Warna pink. Garis-garis. Cepat ya, Bunda, gercep kalau mau screenshot ya. Soalnya aku jumreng enggak lama-lama untuk topi. Ini cantik nih. Pierre Cardin. Pierre Cardin, ini warnanya ya. Soalnya bad light, ini warnanya. Nah, ini warnanya, Bunda. Dalamnya bunga-bunga, Pierre Cardin. Krim. Ini belakangnya. Pokoknya ini aku pukul rata semua aja, Bunda, harganya ya. Sesuai yang kita Renoma Paris tuh. Kayaknya banyak brand-brand yang kelewat sama aku tadi. Tapi gak apa-apa, sesuai yang aku bikin tadi di awal, semua harganya pukul rata. Nah. Oke, Bunda. Sekian dulu konten kita tentang topi. Jangan lupa, kalau ada yang cocok, screenshot, jangan cuma sebutin warna ya, harus sesuai screenshotan, soalnya nyari barangnya nanti susah ya. Screenshot kirim ke WA, nanti aku WA-nya sematin di judul. Nah, aku tunjukin sedikit, Bunda ya. Tadi aku udah janji, ini topinya bukan dari pasar, kita bongkar bal topi. Nih, kita lihat bal topinya ya, Bunda ya. Kita lihat. Kita lihat bal topinya. Bentar ya, Bunda ya. Nah, ini seperti ini, Bunda. Ini balnya sama ya, dikawat tuh. Bal topinya tuh ya. Tuh, kita dari bal juga ya, bukan dari pasar. Nah, masih press semua pakai kawat. Ini tas, besok kita bongkar tasnya ya, Bunda ya. Banyak kulit-kulit cantik. Nah, begitu, Bunda. Oke, Bunda. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Salam sehat, salam sukses. Thank you. Bye-bye.